Assalamualaikum dan hi everything. Saya Shazul Hakimi akan menyampaikan utusan khas semata hari jadi abah yang ke-51 tahun bertarikh 1 Mei 2020. Okey, tanpa membuang masa, kita akan berita langsung dengan rakan di lokasi Syaimah Syamimi untuk menceritakan tentang describing abah. Terus ke siri utama. Ya. Terima kasih Seri Pentas. Bagi saya, abah ni seorang yang garang, tapi dalam masa yang sama dia juga penyayang. Dan abah ni seorang yang rajin. Dia suka buat kerja-kerja tukang. Itu antara salah satu favorite abah. Lawak. Abah seorang yang lawak. Dia suka buat lawak untuk anak-anak dia. Kembali ke Seri Pentas. Terima kasih Mimi yang berada di Moskow. Sekarang kita terus kepada Syara Shafira yang ingin berkongsikan tentang kenangan-kenangan terindah bersama abah beliau. Silakan Syara. Yes. Okay. Apa roja? Okay. Terima kasih Seri Pentas. Favorite moment bersama abah. Saya rasa semua moment bersama abah is my favorite. Tapi saya paling-paling suka lah waktu pergi vacation dengan family. Itu saja. Terima kasih. Kembali kepada Seri Pentas. Thank you. Arigato gozaimasu, Shara. Okey, seterusnya kita ada Shaza Shasha yang mewakili anak-anak abah untuk berkongsi harapan dan harapan untuk abah. Silakan Shara. Shasha. Oh, dah lepas. Terima kasih Seri Pentas atas soalan yang ditujukan. Harapan anak-anak untuk abah adalah nak tengok abah sentiasa ceria, dipanjangkan umur. Dan kami ingin mengucapkan terima kasih atas penat lelah abah, terutama beratur panjang dekat Giant untuk beli nugget. Dan harapan lagi adalah untuk kita semua saling sentiasa bersama melalui apa jua dugaan. Dan abah hero kami. Terima kasih. Kembali kepada Seri Pentas. Kansa Mida Shasha yang berada di Korea Selatan menawat Kim Jong-un. Okey, nampaknya kita ada berita tergempar. Ada beberapa video pesanan live daripada Pahang, Maran Pahang Saya difahamkan Maran Pahang daripada Alang untuk memberi sedikit ucapan. Silakan. Selamat genap usia. Selamat hari jadi berde, didoakan supaya berde dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan hidayah dan taufik, sentiasa dapat menjadi seorang insan yang dirahmati Allah, berjaya dalam kehidupan dan tabah dalam segala rintangan dan dugaan yang telah berlaku baru-baru ini. Semoga berada kita tabah bersama anak-anak yang didoakan, semoga berada sentiasa dalam dapat
memberikan satu kehidupan yang baik, yang sentiasa dirahmati Allah, ya, menjadi bapa yang bertanggungjawab dan penyayang lah. Okey, di kesempatan ini juga ingin mengucapkan semoga benda dan anak sentiasa dilindungi oleh Allah, khususnya bulan puasa ini. Perbanyakkanlah beramal ibadat, sembahyang tarawih, berzikir, kiamulai dan sebagainya lah. Mudah-mudahan pada bulan yang berkat dan barakah ini, doa kita, ibadah kita akan dilindungi dan diberkati dan dilipat gandakan lagi pahalanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kata, sekali lagi ingin mengucapkan happy birthday, selamat genap usia, panjang umur, dimurahkan rezeki. Amin amin rabbal alamin. Terima kasih Alang yang segak baju Melayu. Seterusnya kita akan ke Rompin bersama dengan Maklah. Silakan Maklah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu sayyidina Muhammad ya asrafil mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Assalamualaikum. Selamat ulang tahun Mai, adik yang sayangi. Yang ke berapa dah? 51 ya. Mudik lagi. Nampak tampan lagi dan handsome lagi Mai ni. Moga Mai dengan anak-anak sihat, sejahtera dan dirahmati oleh Allah sentiasa. Kuatkan semangat Mai. Harap jangan ikut sangat sedih tu. Moga main tabah menghadapi ujian ni. Kita tak tahu perancangan Allah. Mungkin ada hikmah di sebaliknya. Main kalau ada masalah tu, kongsilah dengan Ngoh. Kok Ngoh boleh tolong, Ngoh tolong. Dan moga Mai dipermudahkan rezeki dan segala urusan kerja, dunia dan akhirat. Sayang Mai dan anak-anak. Anak Mai lawa-lawa, comel-comel. Macam Mai juga. Selamat ulang tahun Mai. Allah selamatkan Mai. Allah selamatkan Mai. Allah selamatkan Mai dengan anak-anak yang disayang. Amin. Mata reti ni. Thank you, Mak Nah. So, ni, kita akan ke Jengke Pahang sama dengan Mak T. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Tuan Inspektor Lakban Saleh. Selamat hari jadi Inspektor Tuan Inspektor Lakban Saleh. Semoga dalam rahmat Allah sallallahu alaihi wasallam selalu. Amin. Terima kasih, Mat. Sekarang ini kita dapat panggilan masuk daripada Ici Atat yang berada di Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Selamat hari lahir kepada Inspektor Lakman bin Saleh yang ke-51 tahun. Semoga panjang umur diberkati umur, diberikan kesihatan yang berterusan dan dipermudahkan segala urusan. Amin. Okey, bro. Terima kasih, Cik. Dengan ucapan. Seterusnya, ucapan tak berhenti-henti masuk dengan kita punya media sosial ataupun email. Seterusnya, kita tengok daripada ucapan daripada Makcik T. Sila. Assalamualaikum brother. Selamat hari jadi abangku yang handsome yang ke-52. Semoga dipanjangkan umur, dilindungi dan dirahmati oleh Allah.
Semoga dipermudahkan segala urusan dan diperluaskan rezeki pada sekeluarga. Amin. Hanya Allah saja yang dapat membalas segala kebaikan dan pengorbanan beda selama ini. Terus tabah hati dan cekalkan jiwa dalam menghadapi pelbagai ujian yang akan mendatang. Semoga Allah sentiasa bersama, tidak kira di mana saja. Sekian, terima kasih dari Mak Citi sekeluarga. Bye. Okey, seterusnya ini pesanan daripada Twitter kita, daripada Mak Tam, Twitter video eh. Sini kat Mak Tam, dengar ucapan Mak Tam. Play ucapan Mak Tam eh. Mak Tam nak ucapkan selamat hari lahir je. Mak Tam sayang je, dia banyak. Aku tolong Mak Tam jasa pada Mak Tam. Sayang je. Bye. Semoga dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki. Okay, right. Terima kasih. Terima kasih, Mak Tam. Okey, okay, nampaknya masih lagi penuh eh? Penuh sesak eh, panggilan kita. Kita akan bersama dengan Mandak. Mandak, hello Mandak. Mandak, hello, silakan dengan ucapan Mandak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut hari ulang tahun kelahiran yang ke-51 tahun buat abang saya, Inspektor Lakman Saleh. Happy birthday to you, bede. Nak doakan di usia ini bede dilimpah gandakan lagi rezeki, dipanjangkan umur dalam penuh keberkatan, tabah dan kuat menghadapi apa saja ujian dan cabaran yang telah ditakdirkan. Kami yakin beliau memang seorang yang kuat dan boleh menghadapi apa saja ujian dan cabaran ya. Ambil kesempatan kat sinilah nak ucapkan juga terima kasih yang tidak terhingga kepada beda kerana banyak jasa beda pada Mak Andak. Mak Andak dapat polis ni pangkat ni semua ni bermula berasbabkan beda juga yang paksa sign isi borang polis. Pernah juga duduk rumah beda dulu masa bujang-bujang lama tak dapat nak balas jasa beda. Semoga Allah memberkati hidup beda dan anak-anak. Dan insya-Allah apa saja takdir Allah yang telah Allah tentukan kepada kita, kita harungi saja, kita lalui saja. Tentuan takdir kita. Semoga beda bahagia di samping anak-anak dan kuat. Dan kalau boleh hari-hari buka puasa rumah sama-sama dengan Mak Andak, dengan keluarga, dengan Mak Tam. Ya. Tak ada masalah pada tak terbalas jasa pada hari-hari ya, pada seronok ya. Sama dengan pada takdir tahun ni, adik-adik lain serious, kita orang dapat buka puasa ramai-ramai selalu seronok. Momen ni takkan dapat dilupakan sampai mati. Seronok sangat Mak Tam family semua. Meriah. Lepas tu dia kata, yakinlah beda, Allah tu tak zalim. Allah tu dia akan beri ujian, cabaran, dugaan hidup. Takdir hidup semuanya tu kepada hambanya yang boleh tanggung. Jadi apa saja yang situasi beda sekarang ni, yakinlah beda, kuat dan boleh tanggung, boleh hadapi semuanya. Kalau tajak memakan kaki, jangan serik ke bendang lagi. Selamat hari ulang tahun kelahiran buat abang saya yang disayangi. Semoga panjang umur dimurahkan rezeki. Okay, beda. Okay, terima kasih Mandang. Okay, sekarang kita akan bersama dengan Pak Tijamah. Okay, ini Pak Tijamah dengan ucapan anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat menyambut hari kelahiran Lakman bin Saleh yang ke-51. Didoakan semoga
panjang umur, sihat-sihat selalu. Peristiwa 3 bulan 3 memang sungguh menyayat hati Man. Tapi bersabarlah, adalah hikmah di sebaliknya. Kita hidup mesti teruskan. Walau sakit ke apa ke, selagi tak mati, hidup kena teruskan. Kita, saya berhenti harap Mai mempunyai satu perubahan yang besar dalam mengharumi hidup dan kehidupan. Jiwa mesti kental, hati mesti kuat untuk meneruskan kehidupan yang semakin mencabar ini. Kemudian apa lagi, diharapkan jaga anak baik-baik. Kimi tu pastikan dia ada kerja, setidaknya ada lepas untuk diri dia sendiri. Takut apa-apa berlaku. Dan Sasha tu, Sasha, Mimi, siapa seorang itu, yang tiga orang perempuan tu, jagalah dia baik-baik. Kemana pergi, ingat anak-anak. Okay, terima kasih Man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang, okay. Ini mengejutkan ini memang mengejutkan Kita baru dapat tadi, dapat berita daripada tadi. Ini memang mengejutkan. Kita akan satu ada utusan khas atau ucapan khas daripada Toki. Bukan Toki, bukan Tokti, tapi Toki. Silakan Toki dengan ucapan. Assalamualaikum. Abang mengucapkan selamat menyambut hari jadi Lakman dan panjangkan umur, murah rezeki dan anak-anak semuanya selamat. Sian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak. Itu saja yang tempat kami sajikan. Saya Syarul Hakimi mengundurkan diri daripada utusan khas ucapan sambutan hari jadi Abah versi PKP. Sampai tinggal by Heavy Thing. Saya akan tinggalkan anda dengan aksi kucing gemuk.